Ada yang berbeda dilakukan untuk menyambut HUT TNI ke-77 oleh Danramil Payangan Gianyar Bali. Acara bersama Polsek Payangan ini digelar di lokasi pompa hidran Pura Mengening Banjar Yeh Tengah Desa Kluse. Hal ini untuk menunjukkan kebersamaan TNI bersama masyarakat, terlebih di lokasi baru saja dibangun pompa hidran yang akan diperuntukkan total untuk kebutuhan warga setempat. Ini pun menjadi kerja keras TNI, terlebih kebutuhan air bersih sangat mendesak untuk konsumsi warga. Momen HUT TNI ke-77 tahun ini juga diisi dengan pemotongan tumpeng dan potong kue di lokasi pompa hidran, sekaligus makan bersama gabungan TNI dan Polri, serta perwakilan warga setempat. Ucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya pada Kapolsek, Pak Camat, yang telah memberikan surprise kepada kami dalam rangka HUT TNI ke-77. Semoga dalam momentum yang baik ini, kita khususnya di Payangan semakin kuat, semakin bersatu dalam rangka mewujudkan kerjasama kita demi kepentingan masyarakat di wilayah Kecamatan Payangan. HUT TNI ke-77 tahun ini diharapkan ke depan semua komponen meningkatkan kerjasama bersatu demi kepentingan bangsa dan negara. Nyoman Sudarmika, Kompas TV, Gianyar, Bali.